sekarang kira-kira tim Ronaldo Wati ini seperti apa? Langsung aja kita lihat ini fakta visualnya. Mana? 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 Mana rekan Vicky? Acting. Ya, film heroik cilik. Karena kita nangkep maling kondang. Waduh, kita bakal jadi artis top dong nih. Yoi, udah ngetop. Pasti kita kayak raye. Kagak makan ikan nasi lagi deh. Masuk tim sepak bola. Enggak banget kali. Mending ke ada cewek. Hai ganteng. Boleh kenalan enggak? Nama aku Rin Bombom. Eh cowok tungguin dong. Ya. Tadi ini sebelum pertandingan kita harus mengenalkan masing-masing ya. Tim juga bantu mengenalkan. Cuma yang tadi ini ada suatu perubahan yang bikin penonton itu terkagum-kagum. Siapa sih? Lihat tadi kalau Nona Berliana itu masih kecil jadi Ronaldo Wati ya. Iya, kecil banget. Ini enggak besar-besar gini. Terus. Cok, aduh. Hey, dia itu memang kelihatannya casingnya enggak besar. Tapi cuma mesinnya, Bo. Ber. Tapi gimana nih awal akhir kalian tuh terpilih menjadi tim Ronaldo Wati? Awalnya sih karena emang dulu sempat botak kan. Pas waktu masih kecil pernah botak kecil main kalau iya kecil segini. Itu mohon maaf kalau kecil segini lo bukan manusia, lo jenglot. Salah segini. Terus main kalau kasih syuting, terus dilihat kok ada anak cewek botak nih berani udah jadiin sinetron. Oh, tapi dia botak dengan sendirinya. Iya. Dulu rambutnya lebih tipis dari rambutnya Ceking ini. Tapi kalau berlian dibotak jatuhnya kayak Shaolin gitu keren maksudnya. Iya. Gua pernah kecil gua dibotak rambutnya. Kepala security gue. Oh jadi ternyata kamu botak itu memang dari sebelum mulai syuting ya? Bukan karena diharuskan botak. Jadi pertama botak dulu. Terus habis itu panjang kan. Nah baru ditawarin sinetronnya. Jadi botak lagi karena syuting. Sayang ini ada nih before after. Before after. Oh berlian. Maaf deh. Berlian kenapa dibotak sayang? Maaf ya karena kan maksudnya kalau anak-anak kecil cewek pasti pengen rambutnya panjang. Berlian. Apa ada sakit? Apa emang pengen botak aja? Tete panggilnya Nona aja. Oh panggil Nona aja, iya. Kenapa Nona? Nona mau apa? Apa? Karena adem. Adem. Hah? Karena adem. Jadi emang lu minta sendiri di botak? Iya bener kan kalau lu kan masih kecil kalau nggak botak kan rambutnya ada. Iya. Makanya kalau Mas Yang saya minta di kopi sama emak. Salahnya beda karena dia udah adem dengan sendiri. Kopi itu bahasa mana di kopi? Terus oke jadi kamu emang... tapi ketemunya sama penemu bakatnya di mana sih? Maksudnya, kamu nih lucu, udah botak rambutnya diajak. Mana ada ke lokasi syuting ya? Iya, jadi waktu dulu tuh abang aku kan main sinetron juga. Jadi main ke lokasi syuting tuh cuma nemenin aja tadinya.